namanya suan latang atau sayur asem lah menurut mong dewek mong Cilacap ya. Mong Indonesia itu suan latang, yo. Sayur asem. Nah, ini sayur asem versi Taiwan. Oke, lihat apa aja yang harus aku siapkan. Jadi yang perlu kita butuhkan ini ya tapai cha ya, atau sawi putih besar atau slokor. Nah, ini ada enoki, enoki apa enoki lah, cincin tuh darah babi. Nah, honggopo, muo sama sunsi atau rebung fermentasi ya, yang udah diiris-iris seperti ini di pasar udah dijual bebas. Nah, ada tahu juga, ini udah aku iris-iris seperti ini, jamur kering. Nah, ada daging babi sama suan tau atau bawang. Nah, aku menggunakan ini kang tau nungtang, ini jensu ya, jadi vegetarian bisa pakai. Nah, kalau kita untuk dimakan kita sendiri bisa ditambah dengan daging juga ya, daging ayam maupun daging sapi ataupun haisien juga nggak apa-apa. Oke, ini jadi ini sebenarnya bahan-bahannya. Lihat dulu. Nah, cara memasaknya, ini dagingnya kita kasih kecap dulu ya. Menggunakan 2 sendok aja. Maaf ya guys, ini bahasanya campur aduk. Soalnya ini bikin suan latang juga bermacam-macam sayurannya, jadi bahasanya campur-campur nggak apa-apa lah ya. Yang penting kalian mudeng dan dong apa yang aku omongin. Nah, kalau nggak jelas, nggak mudeng, bisa tinggalkan di kolom komentar, oke? Nah, kita kasih tapai. Aku menggunakan 2 sendok ya. Nah, aduk juga. Ini biar nanti dagingnya lebih kenyal ya. Oke ya, biar nggak lengket satu sama lain ya, nggak menyatu gitu sedikit. Biar kalis. Tapi cintamu jangan kalis ya, harus tetap lengket ya. Aduk-aduk sampai merata ya, semuanya tersatu. Nah, cara memasaknya kita nanti dimasak panasin dulu ya, dikasih minyak cukupnya, oseng dulu ini ya, oseng. Shampoo-nya dulu sampai wangi. Nah, ini shampoo-nya Hongxiang, Xiang Wei Dou keluar lah. Kita masukkan honggopo sama semuanya ini. Cincinku, honggopo sama muo tuh. Sunsi kita masukkan. Pokoknya oseng-oseng sampai wangi ya, sampai harum. Nah, ini kita layu semuanya, terus kita kasih ciang yo atau kecap asin secukupnya aja. Kita pindah aja ya, pindah ke panci yang lebih gede supaya gampang ngasih airnya. Kasih air secukupnya aja.
masukkan ini ya, angkau rumah. Warnanya nih seperti ini, merah merona ya, nanti karena ini namanya solana pasti agak asam sama pedes. Kalau kurang pedes bisa ditambahin cabe ya bagi yang suka pedes. Tunggu sampai air mendidih. Nah ini air udah mendidih ya, kita masukkan tapai chai atau sawi putih ya. Kita masukkan tapai chai. Cantik banget warna-warninya, ada merah, putih, hitam, hijau. Nah kita masak sebentar dulu, baru kita masukkan daging babinya ya. Nah terus kita masukkan daging babi yang tadi udah kita kasih ketap supaya ada rasanya ya. Diiwir-iwir ya biar gak menyatu. Aduk-aduk. Ini ngasihnya penuh dengan rasa cinta kasih ya biar lebih enak. Terus kita masukkan ini ya, sushi. Yuk. Nah ini sushi sudah kita masukkan ya. Aduh sebentar. Masukkan juga ini tahu, lalu ini jangan aduknya jangan terlalu menggunakan tenaga ya, soalnya takut hancur. Terakhir nanti jamur inokinya ya. Terakhir ini jamur inoki, enoki atau cinnamon. Aduk lagi, ini juga ngaduknya secara perlahan ya, soalnya tahunya udah masuk. Takut tahunya hancur berkeping-keping seperti orang yang lagi jatuh cinta, kayak punya kayak hatimu yang ditinggal mantan kau. Tapi ingat ya, jangan lihat ke belakang lagi, cukup tatap masa depannya. Jangan seperti spion ya, ngeliatnya ke belakang. Nih, seperti ini, tinggal kita kasih. Ini kan kurang kental ya, namanya nonghang itu kan harus kental. Jadi kita kentalnya
kita kasih Thai Pai Show ya. Masihnya sedikit di sini. Ini bisa juga untuk foifan ya, makan dimakan dengan nasi ataupun pakai mie ikan jadinya ya. Seperti ini, udah matang. Oke, terima kasih semuanya sudah mengikuti cara masaknya. Cara memasakku ini versi aku ya, soalnya ada berbagai macam versi sih ya. Ini versiku seperti ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, dan sharing sebanyak-banyak ya. Jangan lupa juga di subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya juga agar tidak ketinggal video-video terbaru selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.